Bang. Ya. Dagang rame. Alhamdulillah. Iya. Aduh, itu dagang apa sih, Bang? Ini dagang pempek Palembang nih. Oh, gitu. Tahu Palembang enggak, Bang? Oh, di sebelah mana sih? Itu dekat Sumatera dah. Oh. Ini Palembang ada kepanjangannya, Bang. Apa itu? Pacaran lama berakhir tumbang. Nih. Ini dagang sekarang lagi ramai apa lagi sepi? Lah sekarang kalau lagi ini lagi menurun nih. Lagi menurun. Oh kayak kita naik turunan gitu. Turunan jalanan yang menurun. Iya untung aja gua udah pengalaman dagang gini nggak nyungsap. Gini nyungsap. Gua cuma gini-gini doang gua. Kayak babi ngepet. Nah. Apa solusinya kalau kita dagang turun begini? Kalau dagang lagi menurun gini mah yang penting kita sabar aja. Iya, enggak usah ngeluh, enggak usah sepi, enggak usah. Iya. Kalau kita nyebut sepi-sepi, siapa yang menuai perkataan gitu? Kita sendiri ya udah. Bang, dagang gimana? Alhamdulillah, gitu aja kita syukurin aja. Dengarkan apa kata siapa namanya? Bang Abdul Fatah. Kata Bang Abdul Fatah Batagor, lihat pesan-pesannya luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi buat kalian semua. Tetap semangat, salam waras, dan merdeka. Merdeka. Kepanjangan kok. Itulah pesan-pesan dari Kang Batagor. Jadi gak boleh ngeluh dagang, oke? Iya. Tetap semangat, salam waras, dan merdeka.